Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Topan Barber Channel. Teman-teman sekalian, seprofesi potong rambut dan sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara membersihkan rambut pada baju atau kaos yang sangat sulit dibersihkan. Sebelum kami lanjut, tolong bantu kami tekan tombol subscribe di bawah ini. Teman-teman sekalian dan sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberi kelancaran rezeki. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara menghilangkan rambut yang menempel di baju atau di kaos. Gitu teman-teman. Jadi rambut, sisa potongan rambut yang lembut pada pasien atau para tukang cukur yang tidak menggunakan telemek seperti ini, pastinya kena baju atau kaos. Kalau rambut yang lembut menempel di kaos seperti ini, pori-porinya kaos, ya, ini bukan hanya sekedar nempel gitu teman-teman. Bukan hanya menempel saja, ini juga masuk ke pori-pori. Meskipun dicuci dengan bersih, itu masih saja tidak bisa hilang. Itu teman. Caranya bagaimana untuk menghilangkan agar baju atau kaos bisa dipergunakan nyaman kembali? Itu teman-teman, ini khusus untuk para tukang cukur dan juga pasien potong rambut, teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan laksban, teman-teman ya. Isolasi atau laksban, kalau ini terlalu kecil, pakai yang ini ya, yang laksban yang lebar gitu teman. Laksban apa saja, Wak, yang terbuat dari plastik atau dari kertas, ini sama saja. Begitu teman. Teman-teman kalian, ini belum banyak yang tahu ya, gitu teman-teman. Tadi saya belum mempergunakan cap. Sering sekali buang baju atau kaos saya yang habis saya pergunakan aktivitas, terus kena rambut yang sangat lembut. Ini saya cuci sampai kaosnya pudar ya, hancur. Masih tetap saja masuk ke pori-pori. Bahkan dibersihkan sama spon, gak tambah bersih, malah masuk ke dalam pori-pori kaos, teman-teman ya. Jadi ini ada pori-porinya kaos ini, walaupun dibersihkan sama busa ini, tambah masuk, teman-teman. Jadi ini saya, supaya teman-teman nanti habis potong rambut, meskipun dikasih cap,
tetap saja masuk ke kaos atau ke baju. Mudah sekali cara menghilangkannya. Begitu teman-teman. Ini isolasi atau lakban ya teman-teman. Ini bisa saya coba. Ini rambut. Kalau sudah menempel di sini, nah begini. Nah, gini. Meskipun dihilangkan sama busa gini. Dihilangkan sama busa tetap menempel ini teman-teman ya. Masuk, malah masuk ke dalam kalau dibersihkan ini. Nanti dicuci, dipakai kembali. Rasa celkit-celkit teman-teman, gak nyaman. Mempergunakan ini, jadi ini ditempelin yang kena rambut tadi. Gini dong. Sebenarnya laksbannya yang ini teman-teman ya, yang lebar ada, malah lebih bagus itu teman-teman ya. Begini teman, cara menghilangkannya begini. Nah, tempelkan ke baju, ini direkatkan yang lebih rekat, ini direkatkan yang lebih rekat untuk laksbannya. Nah, terus ditarik begini teman-teman ya. Ini dilepas, nanti langsung itu teman-teman, jadi nempel di lakban semua. Coba dengar lihat teman-teman, ini udah bersih keadaan. Coba lihat menempel di, nah ini menempel di lakban semua teman-teman ya. Ya ini. Gak bersih teman-teman. Jadi kita meskipun dicuci, dipakai kembali kalau sudah bersihkan ini, itu teman-teman. Jadi bisa nyaman kembali. Jadi rambutnya menempel lah ini teman-teman ya, menempel di lakban semua. Baik yang agak panjang, walaupun yang lembut masuk ke pori-pori ini. Begini tarik ini teman-teman lihat ya, banyak ya. Jadi sangat mudah ini teman, bisa dibuat berulang-ulang ini ya teman-teman. Nah, udah nggak ada lagi rambut yang, walaupun yang masuk ke pori-pori, nempel di lakban semua. Teman-teman ya, nempel di lakban semua ini lihat. Jadi begitu cara untuk membersihkan rambut yang menempel di kaos atau masuk ke pori-pori kain kaos teman-teman. Bisa langsung bersih dan menempel di lakban itu teman-teman. Jadi supaya enak untuk kaos yang masih bagus supaya nggak dibuang, bisa dipergunakan lagi. Habis dicuci bisa dipergunakan lagi. Begitu teman-teman. Jadi walaupun di kaos tidak kelihatan, soalnya masuk di sela-sela pori-pori sini yang lembut teman-teman, bisa bersih semua kalau mempergunakan lakban. Jadi ditempelkan seperti ini. Sini. Ini ditarik keras, teman. Tuh, udah bersih kan? Sudah tidak ada lagi ya. Itu tinggal sedikit gitu aja. Nanti diulangi lagi 2 atau 3 kali tempelan lagi, teman. Udah. Jadi kita memakainya kembali habis dicuci, udah nyaman kembali. Begitu teman-teman, soalnya tidak bisa dicuci kalau kena rambut. Meskipun dicuci berulang-ulang kali, rambutnya tetap menempel di pori-pori, masuk ke dalam. Kalau tidak dibersihkan menggunakan lakban. Kalau dibersihkan menggunakan spon seperti ini, busa ini, tidak malah hilang, malah masuk ke dalam. Begitu teman-teman. Oke, kami akhiri sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur seduh.